Welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku bakal Shopee haul lagi, yaitu gamis termurah di Shopee. Ini harganya mulai dari 40 ribuan gitu. So bagi kalian yang penasaran, stay tune terus ya. So guys, di sini aku udah beli 3 gamis gitu, dan ini aku udah unboxing biar lebih cepet gitu. Dan ini aku beli pakai uangku sendiri, nggak di endorse ya. So guys, ketiga gamis ini aku beli di toko yang sama yang namanya Evierin di sini. Nanti kalau kalian mau beli, kalian bisa klik link yang ada di description box ya. Jadi guys, untuk yang pertama aku bakal review yang ini, yang pink shocksu gitu. Ini aku beli dengan harga Rp43.999. Jadi ini namanya Zoe Basic Long Dress. Yuk kita unboxing. Tada! Ini dia guys. Jadi aku bakal review dari segi bahannya dulu. Jadi ini dasarnya atau bahannya ini diamond gitu. Seperti pasmina aku yang dasar diamond persis. Dan ini itu bajunya ringan banget guys, nggak berat gitu. Benar-benar ringan. Dan di detail tangannya seperti ini, ada karetnya gini. Jadi wudhu friendly juga. Dan guys, untuk details depannya seperti ini. Ada campuran antara warna coksu sama warna pink gitu. Dan ini panjang gitu guys. Dan pinggangnya biasa aja sih, gak ada karet ataupun gak ada tali. Sampai bawah pun kayak gini. Dan guys, dari segi jahitan pun dia sangat rapi gitu. Gak ada benang-benang yang keluar-keluar gitu. Dan ini ringan dan gak panas juga. Jadi ini cocok banget kalian pakai buat daily ataupun pergi-pergi sebentar gitu. Dan di belakangnya kayak gini, pakai resleting gini gitu. Jadi ini gak busui friendly ya. So guys, mari kita try on. Jadi kalau aku disuruh kasih nilai, ini aku kasih nilainya 90 karena ini bagus untuk harga gamis 40 ribuan gitu. So guys, untuk gamis yang kedua ini itu namanya Nirmala Dress. Ini harganya 47 ribu dan ini warnanya aku ambil yang army gitu. Yuk kita unboxing. Tara, ini dia guys gamisnya. Jadi ini warna army, overall dasarnya sama kayak yang coksu pink tadi. Dan perbedaannya dari lengannya ini tuh lucu banget sih lengannya menurut aku, karena di sini ada karet, terus ada kayak trompet gitu, gaya-gayaan. Dan di sini ada renda-renda gitu. Jadi lucu banget. Nah, kayak gini. Lucu gak sih? Jadi guys, baju ini busui friendly karena ada resleting di depan, beda sama yang tadi itu taruhnya di belakang. Dan untuk segi pinggangnya itu bisa diserut gitu loh. Nah, kayak gini. Kita bisa atur sesuai ukuran pinggang kita. Jadi mau dipakai size apapun ini kayaknya cocok gitu. Dan ini lebar banget. Kalian bisa lihat gak sih? Nah, dan detail selanjutnya ini ada di sakunya. Yang sama kayak lengannya gitu. Jadi ini ada saku gitu guys. Gak saku sih, kayak lebih ke gaya-gayaan aja sih. Karena dangkal banget gitu sih. Oh no. Bisa nyimpan handphone gak bisa sih. Dan ada di sisi kiri dan kanan seperti ini. Dan guys, untuk details di bawahnya seperti ini. Ada renda-renda yang tadi juga. Dan untuk di belakangnya ini polos aja guys, gak ada apa-apa. Nah, menurut aku ini dasarnya sama kayak yang tadi, tapi lebih beratan yang ini. Dan ini tuh worth it banget. Dengan harga 47.000 kalian bisa dapet gamis cantik ini guys. So mari kita try on. So guys, untuk gamis yang terakhir aku beli yang ini, yang warna mocha. Dan ini namanya gamis Wolfie serut pinggang, dan ini harganya 48.500. Jadi di antara ketiga gamis ini yang paling mahal. Yuk guys, mari kita unboxing. Ini aku unboxing dulu. Dan tara, ini dia.
Wow. Jadi benar, karena ini harganya yang paling mahal di antara ketiga gamis ini. Ini itu dasarnya kayak yang diamond gitu, emang bener dasar wolfish, jadi licin, gak yang berserat seperti dasar diamond. Nah, kalau kalian mau beda, tahu bedanya ini ya, aku. Nah, ini kan lebih berserat gitu ya, jadi ini lebih licin gitu. Tapi gak yang licin gimana-gimana, tapi licinnya yang bagus gitu loh guys, yang gak terlalu banget. Dan ini menurut aku jahitannya kurang rapi sih. Oh no! Dan untuk detail tangannya ada kancing gini. Nah, seperti ini. Jadi kalau wudhu kalian tinggal buka aja. Nah guys, untuk tampak depannya seperti ini. Ini busui friendly juga karena ada resleting di bagian depan. Dan ini gak ada aksen apapun sama sekali, kayak tambahan-tambahan gitu. Nah, ini di pinggangnya ada kayak gini, ada serut kayak tadi. Jadi kalian bisa atur sesuai ukuran kalian kayak gini. Jadi kalau kalian yang badannya besar bisa di nggak diseret kali. Nah guys, aku suka banget bagian bawahnya karena ada rampel-rampel gitu jahitannya. Jadi kalau dipakai itu kelihatan lebih bervolume gitu kayak gini. Lucu banget gak sih guys? Jadi ini dasarnya yang lembut juga, nggak panas, dan ini adem. Dan ini menurut aku nggak pantas sih dijual 48.500. Kalau di all shop lain mungkin ini harganya ada 80 ribuan gitu. Jadi bagi kalian yang mau jual ini lagi, bisa banget, kalian pasti bakal untung. So guys, mari kita try on. Kalian yang mau beli gamis seperti ini yang murah tapi nggak murahan, kalian klik aja linknya ada di description box. So guys, sampai di sini konten Shopee haul aku mengenai gamis-gamis murah di Shopee. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, di komen, dan yang paling penting di subscribe biar aku tambah semangat dalam memberikan konten-konten Shopee haul selanjutnya. See you in the next video.